Pada hari Senin 21 Maret 2022, telah berlangsung launching program Tebar Imam dan Da'i yang merupakan program khidmat dari peserta beasiswa Tahfiz Tangguh Baitul Quran Darut Tauhid yang akan ditebar ke beberapa cabang yang ada di DT Peduli yang tersebar di Indonesia, khususnya kawasan Yogyakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Firmansyah dari Yayasan DT Peduli yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini diamanahi sebagai manajer pendidikan dan dakwah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini menjelang siang akan sedang berlangsung untuk launching program Tebar Imam dan Da'i, yaitu salah satu program khidmat dari peserta beasiswa Tahfiz Tangguh yang insya Allah pada kesempatan hari ini ada 19 orang yang akan ditebar ke beberapa cabang yang ada di DT Peduli, khususnya yang ada di daerah Jogja. Nanti akan ditebar ke beberapa masjid yang mudah-mudahan program ini menjadi program yang bisa menginspirasi, program yang bisa menjadi jalan di mana teman-teman yang dari peserta beasiswa ini mendapatkan keilmuan, mendapat pengalaman, mendapatkan banyak hikmah. Karena di proses ini adalah bagian dari proses pembelajaran yang luar biasa. Ketika peserta beasiswa selama ini belajar full gitu ya di pesantren Darut Tauhid yang bersinergi dengan Baitul Quran, nah ini akan coba kita sebar ke beberapa masjid yang ada di cabang yang bermitra dengan DT Peduli, dan ini insyaallah akan menambah gitu ya, akan menambah hasanah keilmuan dan juga akan menambah hikmah tentunya bagi jamaah yang ada di pelosok, karena insyaallah juga selain mereka bagaimana mengimplementasikan hafalannya, juga insyaallah mengimplementasikan dari beberapa nilai gitu ya, nilai-nilai yang ada di Darut Tauhid yang sudah mereka jalankan selama proses pembelajaran di Baitul Quran ini, baik dari sisi kedisiplinan, dari sisi akhlak, dari sisi kepemimpinan dan kemampuan yang lainnya. Insyaallah mudah-mudahan 19 orang peserta ini bisa menjadi diberikan kemudahan, diberikan kelancaran dan keberkahan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.